441 itu ya, dalam kondisi pandemi tetap menjaga social distancing. Oke, dan alhamdulillah kita masih di zona hijau kampung ini. Sebelum berangkat untuk sholat Idul Adha, puasa dulu. Setelah sholat kita ada akan makan bareng. Nanti kita akan ikuti bagaimana kemeriahan dan keakraban dalam rangka makan bersama. Ini sedang dipersiapkan sama tim. Ini lihat, nah, siapkan ini. Tanya gue tamu mas, gue tamu. Guys, ini suasana di tempat kami yang, wah, tahu apa itu? Country. Wow, waduh, mantap ini. Wah, ini pakai apa itu, Le? Ikan. Ikan. Kelupan ya? Wah, mantap. Waduh. Ini yang membuat rindu kampung seperti ini. Ada acara makan bersama setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan ini jarang terjadi di beberapa tempat, jarang ini terjadi di tempat kami. Saya mau ngevlog dulu. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengobati rindu. Ada di kita akan bergeser. Silakan makan bersama, nanti saya nunggunya belakangan. Alhamdulillah udah kenyang. Wah, udah kenyang. Oh ya, makan pakai apa Pak Ji? Baik, kerupuk. Wah, tipi pondok dadar. Berkumpul di sini. Nah, makan bersama. Jangan lupa baca doa. Nah, atau lalu di scrap ya. Tuh. Waduh, pakai apa ini? Pakai tempe.
Yang penting makan bersama. Ini tidak ada di mana-mana ini. Mantap. Ayo jangan nongkrong makanya. Ibu-ibu makan bersama juga nih. Itu wah. Sedap sekali. Tuh tiba. Waduh apa itu? Lontong. Oh, itu lontong tuh itu. Oh, tewol. Oh. Wah, ini Wong Palembang nih. Ah. Wong Palembang ini. Makan bersama. Sisa makan bersama. Bersama. Setelah makan bersama dan beramah-tamah, selanjutnya kita melanjutkan kegiatan hari ini, yaitu pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah tahun ini kita bisa mewujudkan ada 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ini sapi yang akan kita eksekusi hari ini. Perlu punya keahlian tersendiri untuk bisa menjatuhkan dan menjinakkan sapi, sehingga perlu ya ekstra hati-hati. Masyarakat juga ikut membantu melangkah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini dengan masyarakat saling membantu pekerjaan yang harus dikerjakan lama ini bisa cepat. Ini pemotongan daging kurban itu salah satu cara supaya tidak megang itu. Pelepah pisang supaya buluknya atau pisaunya tidak cepat tumpul, terus ditusuk dengan bambu dagingnya. Itu salah satu cara untuk supaya mudah dalam rangka mengiris daging. Terus pembagian bingkisan daging hewan kurban kita dibantu dari Saku Sekolah Persada Nusantara Pramuka berbasis masjid. Malamnya disambung dengan kegiatan anak-anak remaja Risma, sehingga mereka merasa senang dan merasakan kegembiraan di hari raya Idul Adha ini. Ini anak-anak jajan untuk mengambil sate dan makanannya. Kita melatih budaya antri pada mereka. Suasana makan bersama untuk anak-anak yang mudah-mudahan bisa menjadi kenangan bagi mereka di kemudian hari, sehingga mereka gembira hatinya. Juga para remaja-remaja ikut makan bersama antar remaja, mereka bisa saling menjalin keakraban, bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahim, bisa ngobrol. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat anda semuanya di mana saja berada. Jangan
Jangan lupa Palajaya, mantap. Oh, sip.